Hamas yang merupakan gerakan perlawanan Palestina mengkritik pihak otoritas Palestina dan Fatah karena menilai keduanya mendukung tujuan entitas dari pendudukan Israel. Hamas menuduh pasukan keamanan otoritas Palestina atau PA bekerja sama dengan pendudukan Israel dan merusak persatuan dan perlawanan Palestina, tulis RNTV dalam laporannya pada Kamis 15 Agustus 2024. Gerakan tersebut mengkritik pasukan keamanan PA di tepi barat atas upaya berkelanjutan mereka untuk menangkap pejuang perlawanan, menyita senjata mereka, dan membongkar alat peledak yang disiapkan untuk menyerang pasukan Israel. Hamas berpendapat kalau manuver pasukan keamanan PA dan gerakan Fatah tersebut bertentangan dengan peran yang dimaksudkan dari pasukan keamanan ini. Hamas menekankan baik pasukan PA dan gerakan Fatah seharusnya difokuskan untuk melindungi rakyat Palestina dan mendukung gerakan perlawanan mereka terhadap pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.